Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inna ya Rabbana ala ta'atik. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatik. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. Innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar dengan di bawah bimbingan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan sebelumnya seperti biasa kita hadirkan sekelumit tentang muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Mukhtasar Abi Suja karangan Imam Abi Suja Taqrib. Qala Imam Abu Suja rahimallahu taala naf'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamizati fid dharain amin. Kita masih di bab salam. Salam. Pada pertemuan yang lalu kita singgung tentang salam itu transaksi yang semula tidak sah karena tidak terpenuhinya hal-hal yang harus dipenuhi di dalam jual beli, yaitu barang yang dijual belikan. Dalam jual beli, barang yang diperjual belikan harus ada. Kalau tidak ada, tidak sah. Tapi salam ini sah pengecualian. Karena ini adalah bentuk pengecualian bahwa kita boleh membeli sesuatu yang barang itu tidak dimiliki oleh sang penjual. Penjualnya mencari setelah itu. Namanya itu disebut salam. Dan nanti ada hukum mirip dengan ini yang tidak pernah dibahas juga di dalam kitab fikih Syafi'i. Nanti di akhir akan kita hadirkan masalah aqdul istisna, ya, pesanan, pesan roti, pesan ini, pesan apa gitu. Nanti di akhir. Sekarang salam dulu. Salam itu adalah dikerenankan, diizinkan fima takamalat fihi khamsu syara'it. Jadi jual beli dengan cara seperti itu harus memenuhi syarat-syaratnya dong. Kita ingin beli sesuatu yang barang itu belum dimiliki oleh sang penjual. Sah. Uang kita bayarkan, kemudian mereka baru akan. Itu semuanya selain emas dan perak, ya. Kita menjual, kita membeli kepada orang seseorang sesuatu yang tidak dimiliki. Tapi di sini harus memenuhi syarat. Yang pertama, ayakuna mabbutan bisifati. Barang yang akan kita beli itu harus jelas dong. Kriteria bentuk apa sih yang kita beli? Kalau beras, beras jenis apa? Padi, padi jenis apa? Kayu, kayu apa? Misalnya seperti itu. Ukurannya bagaimana? Beli kayu harganya mahal, dikasih ranting. Sama-sama kayu, mau apa? Kan gitu, repot. Jadi harus mabutan. Cara menyifati barang yang akan dibeli itu adalah jelas. Matbut itu adalah tepat, jelas, jadi sudah kayak kebayang barangnya itu kayak apa karena sifatnya yang jelas.
wa yakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi. Sesuatu yang kita pesan tadi enggak boleh campuran dengan yang lainnya, sebab kalau sudah bercampur dengan yang lainnya enggak jelas juga. Campurannya itu berapa ukurannya? Kurma, kurma ada campurannya. Ada campurannya itu berapa? Kurma 1 kuintal campurannya 5 kilo atau 2 kilo, 3 kilo. Karena dengan campuran tidak bisa. Jadi harus seperti itu, tidak ada campurannya. Sebetulnya ini mendukung syarat yang pertama, agar pesanan kita itu persis. Barang tersebut persis sesuai dengan pesanan. Walam tadkhulhu an-naru li ihalatihi. Tidak terkena api di dalam proses untuk membentuk umpannya. Jadi dalam hal ini madhab kita Imam Syafi'i, nanti masalah roti dan sebagainya tidak bisa dalam akad salam. Tapi nanti kita bahas, macam akhir kita janjikan nanti ada, kalau orang pesan roti untuk ya untuk selamatan apa ulang tahun segala macam ini apa gitu ini. Nanti bahasannya akhir kita satu-satu. Jadi yang enggak boleh kena api. Sebab dengan api untuk merubah, untuk mencetak, menjadikan, untuk membuatnya itu harus proses api, perapian. Ya kayak tepung jadi gede, di open ya, pakai api ya. Nah, ukuran gedenya ini tergantung obatnya, obatnya sedikit atau banyak, tepungnya berapa. Nah, ini. Jadi yang demikian tidak bisa, jadi tidak boleh terkena api. Ya kayak tadi, kurma atau kayu atau apa saja. Kemudian, wa alla yakuna mu'ayyanan. Saya pesan sesuatu yang enggak ada dong, bukan mu'ayyan, tertentu di hadapannya. Aku pesan duitnya ini, barangnya itu. Kalau begitu jual beli aja kok repot pakai pesan-pesanan. Enggak bahasanya di situ. Ada sesuatu yang tidak ada. Wala min mu'ayyanin, dan juga kita tidak boleh pesan sesuatu itu yang barang tersebut dari sesuatu yang sangat terbatas, tertentu. Tolong aku beli beras bulan depan sebanyak 1 ton. Tadi tolong dari sawah situ lo ya, kampung sebelah, sawah kecil atau sawah, pokoknya penghasilan dari 50 petak sini. Kalau bukan tanah dari itu saya nggak mau. Ya kan menentukan begitu kan repot. Jadi penjualnya untuk menghadirkan sesuatu yang diinginkan oleh pembeli itu susah. Baik. Ini sampai di sini kita gambar, kita kasih penjelasan tentang syaratnya. Baru nanti kalau kita sudah terakhir selesai baru paham tujuannya apa sih nanti. Pelan-pelan. Jadi syaratnya dulu ya. Syaratnya ini harus disifati dengan sifat yang jelas. Tidak boleh sesuatu yang bercampur dengan yang lain, karena dengan campuran itu menjadikan tidak jelas juga. Kemudian tidak boleh sesuatu yang cara pembuatannya dengan api, karena itu juga menjadikan tidak jelas ukurannya. Kemudian juga tidak boleh sesuatu itu yang ada ditentukan ini, maka karena itu sudah tidak menjadi salam. Bahkan kalau sudah transaksi, aku pesan aslam tu, aku berpesan kepadamu dengan akad salam barangnya ini. Menurut pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, enggak jadi jual beli, sebab salam itu bukan jual beli dengan barang kontan. Tapi ngomongnya dengan ini, maka tidak disebut sebagai jual beli juga. Sebagian ulama mengatakan itu jual beli. Ini khilaf di antara para imam. Kemudian tidak boleh kita misalnya mempersulit. Tolong kurma dari kampung desa Sendang misalnya. Terbatas, susah untuk mendatangkannya. Ini sampai di sini dulu. Sedikit-sedikit namanya muqaddimah fikih ya, kita bukan pembahasan fikih supaya punya gambaran. Ini nanti akhirnya adalah praktek. Apa sih yang kita lakukan selama ini, benar atau tidak? Saya pengen beli enggak ada. Nah, sekarang model lagi ini masuk pertanyaan bahwasanya apa? Dia enggak punya apa-apa, tapi dia bisa melayani pembeli pakai jual beli online. Dia enggak punya toko. Tapi habis orang pesan dia belanja lagi, habis pesan belanja lagi. Habis itu langsung dikirim ke sana. Ini gimana transaksi semacam ini? Ini semua akan terjadi dalam transaksi modern ini. Sekarang toko-toko modern, saya tidak punya gudang. Saya hanya punya market saja. Saya punya kan ada orang pesan ke saya enggak punya apa-apa. Bu beli apa? Beli ini. Top. Saya telepon sebelah sana, ngirim segini. Ini gimana?
Itu kan juga sering nih. Jadi sebetulnya ulama-ulama dulu sudah memberikan isyarat-isyarat, gambaran-gambaran tentang transaksi itu, tinggal bagaimana kita menerjemahkan di zaman ini dengan keadaan-keadaan saat ini. Seperti itu insyaallah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.